Hari ini pemeriksaan di apa di luar rumah potong, jadi tempat penampungan sapi dan kambing kita lakukan pemeriksaan. Memang ada beberapa yang mengalami kelelahan fisik. Jadi memang mereka baru datang tadi pagi, jadi waktu penurunan memang ada beberapa yang mengalami cedera. Jadi kita sudah instruksikan untuk diisolasi dulu. Jadi yang dipasarkan yang sehat-sehat, yang sudah kondisi memang baik. Selama ini sudah kita lakukan pemeriksaan, kita tidak menemukan, belum menemukan kejadian kasus yang infeksius. Jadi memang rata-rata adalah kelelahan fisik. Jadi karena pengiriman atau perjalanan jauh lewat laut, jadi terombang-ambing. Jadi kelelahan fisik yang terutama paling banyak yang kita jumpai. Tak lupa namanya.